Number one morning show in Jakarta. This is Good Morning Hatoka Show. Good morning Hatoka. Good morning everybody. Insomnia. Go for Yoma. Sampai jam 10. Ajar bos. Good banget. Good Morning Hatoka Show from 6 a.m. to 10 a.m. only on Hatoka FM. Insomnia. Go for Yoman. Lo tau gak papan jalan Abbey Road dijual? Salah satu jalan ikonik di dunia adalah Abbey Road. Merupakan salah satu destinasi wisata wajib pecinta musik. Salah satunya adalah fans dari The Beatles. Yang nyebrang tuh berempat. Yoi. Di Zebra Cross. Buset rame banget. Orang-orang yang tinggal di daerah situ pasti bete sih. Karena gak hari apapun pasti rame. Iya. Banyak turis gitu. Kenapa gak ini aja ya? Pen. Gak ditutup aja jalannya ya? Jalannya? Iya. Ditutup. Ditutup aja buat wisata gitu Abbey Road. Gak bisa itu jalan beneran jalan. Kayak jalan Tamrin gini. Gak segede gini sih. Kayak jalan di komplek gimana sih? Jalan-jalan di Menteng. Iya maksudnya ditutup aja. Pemda sono, Pemda Abbey Road. Pemda Abbey Road mana ada Pemdanya sih Abbey Road. Kami dari Pemda Abbey Road ingin menutup jalan. Mohon maaf ini ada kawinan. Jadi pertengahan bulan Februari 2021 dijual si ininya apa namanya pelangnya pelang. Wah ya kan? Gila. Jadi pertengahan iya dijual. Papannya. Iya. Harga untuk papan jalan tersebut seharga 168 juta rupiah. Dan saat ini lelang dari papan Abbey Road sudah mencapai 35 penawar dan akan dilelang sampai hari Rabu besok tanggal 13 Maret. Hari ini. Sampai hari ini. Hari ini. Tuh yang mau ikutan silakan lelang tuh. Papan. Mulai dari 168 juta rupiah papan Abbey Road. Papan Abbey Road papannya tuh dilelang tuh. Iya. Yeah. Buat lu tuh. Kayak kita yang warna hijau itu gang musola gitu. Nah gitu tuh. Kan? Gak ngaji AP gitu iya, kan. Nah kayak gitu tuh. Iya benar. Tanah ini tidak dijual. Milik Haji Jape. Iya. Biasa gitu kan. Iya. Tapi emang di Abbey Road itu rame banget. Jadi orang-orang yang lewat situ mukanya emang rata-rata bete semua. Kalau di luar negeri kan kita gak boleh pakai kaca film berlebihan ya. Harus terang. Harus terang kan. Harus terang. Maksimal itu kalau gak salah ya 10, 20. Enggak, 20% itu depan. 20% depan. Iya, kalau belakang tuh bisa 40%. Bisa. Sampai 60%. Depan harus kelihatan orangnya. Depan harus kelihatan. Oh gitu. Ya, untuk mengurangi kecelakaan. Di Indonesia doang ya berarti. Gelap semua. Bisa sampai gelap banget kan? Gelap banget. Kaca mobil lo aja berapa tuh? Gue yang ada gue kebanyakan bening, tapi satu ini buat kalau gue disupirin, gue pakai yang gelap. Buat di belakang. Buat di belakang biar santai. Oh. Ya, enggak. Mendingan lo tutup spanduk biar Republik Durian gitu di sana. Enggak. Spanduk kayak gini, Indihome. Yang di jalan-jalan. Di jam ini kita akan ngomongin soal apa cita-cita menjadi olahragawan. Wih gila jadi atlet. Iya. Jadi atlet apa jadi loh. Jadi atlet iya. GMHR only on Hardrock FM. Tewas juga. Oh. Nah kan mendingan diiniin ya. Ya mendingan dicangklongin emang iya. Udah fungsinya buat itu. Iya udah gila. Jangan-jangan lo besok ada yang jual penipu setir. Jadi gak ada setirnya. Ribet banget orang-orang pada kesel banget gue. Aduh. Modifikasi tidak penting lagi adalah apa? Baut pos. Baut motor. Baut motor. Sama stiker. Standar seru banyak go. Apa? The doctor. Woy. Go tanda seru banyak. Go tanda seru banyak yeah. Di kanan kirinya. The doctor. The doctor. Modifikasi tidak penting adalah jok Juventus. Yang jaring-jaring kulit jok Juventus. Ada yang jaring-jaring juga ada. Ada. Kalau yang jaring-jaring enak biar enggak panas. Biar enggak panas soalnya ada penahan nih. Yeah. Yang jaring-jaring tuh. Modifikasi tidak penting adalah cepol buat dapur di ini tuh di motor metik. Motor metik ibu-ibu. Aduh. Biar apa sih? Itu kalau misalnya kecelakaan tuh ya. Sarung tangan nih ya buat biar enggak ini biar enggak hitam tangan lo. Kagak itu nempel di setangnya, John. Emang? Emang itu buat melindungi tangan lo biar enggak panas. Males pakai sarung tangan.
waktu ibu-ibu nggak mau pakai sarung tangan. Iya. Si cepolan buat ngangkat kompor itu ditaruh di. Bener. Di setang. Iya. Sama di remnya juga dalam. Iya. Tapi gue sistemnya nggak tahu tuh masukin gimana ya. Gue juga nggak ngerti. Dibolongin ya? Kita dibolongin deh. Dibolongin. Tuh bawahnya tuh udah ada longgar gitu cuy. Hah gimana? Bawahnya tuh udah longgar diikat gitu. Diikat gimana sih? Diikat kayak sarung tinju gitu, cuman bawahnya longgar. Nah itu tuh tipe B tuh. LV lagi, LV palsunya ketara bet. Enggak, tapi kan bisa ini. Siapa? Ngegas sih gimana? Lah tinggal ditarik ke bawah. Enggak apa-apa dia free gasnya kan diikat ke gas dia sama ke rem. Sarung tangan tuh, sarung tangan yang suka disukai ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini malas pakai sarung tangan, tinggal masukin tangannya doang ke dalam situ. Si penting, si penting. Gitu loh. Si penting, si penting. Jadi ibaratnya petinju. Ah. Bini gua. Oh, iya. Ya udah deh bini gua telepon. Curiga dia. Curiga dia. Apaan? Udah gak tuh deh. Eh, terus guys. Udah deh kita rumah tangga orang nih enak ya. Good morning, Hot Dogers. Gopar Hillman. Tunggu. Jadi kita ngomong soal modifikasi gak penting. Cuy. Pernah teman gue modifikasi motor Supra-nya kalau kata 0812526 sekian-sekian. Joknya dipanjangin biar bisa ceng 3. Wih, bonceng 3. Oh, bonceng 3. Emang bisa? Boti bonceng 3. Emang bisa joknya dipanjangin? Gak tahu gue. Dipanjangin ke belakang, ke sampai belakang lagi ada. Ke samping. Jadi mesti di jalur mobil. Oh gitu, enggak bisa di jalur motor. Enggak, jadi boncengnya kiri kanan. Berarti kalau lagi macet temennya nyangkut. Ada. Aduh Piu. Aduh Piu nyangkut lagi Piu. Don, hei ketinggalan Don. Aduh Piu. Kata Rudi, gua agak malu sih ngomongin tapi mobil gua pernah dipasangin bulu-bulu di dashboard. Bulu babi lagi yang di pantai. Waduh, tajam-tajam banget. Bulu babi di dashboard tuh ngapain di pantai? Lu secinta-cintanya lu sama laut. Enggak akan ada bulu babi di dashboard lu. Masa bulu babi? Kenapa namanya bulu babi? Enggak tahu kalau ngerem kan kita semua ya glek. Uy, panas dingin tau lu kena bulu babi. Emang. Dan obatnya masih dikencingin. Kencingin sama dikeprok-keprok pakai kayu. Emang ya? Biar apa ya bulunya hancur. Oh gitu. Iya. Jadi cuman kalau lu kena di leher gitu atau di bawah mata gitu. Nah, terus ya enak tuh. Temen gue ada yang kena nih bulu babi nih waktu outing pertama lolos. Dulu ada temen gue namanya Lucky kan ya. Wah, ada bulu babi kan. Dia teriak. "Woi, ada bulu anjing." Salah. Salah. Bulu babi gila. Bulu anjing, ada bulu anjing. Bulu babi. Bukan bulu anjing dong, bulu babi dong namanya. Iya. Tapi sakit ya kena gitu, tajam gitu kan masukkan. Beri cuy, meriang juga tuh kalau misalnya ini. Itu ada racunnya. Kalau misalnya durinya didiemin, bakal kikit aliran darah tuh. Nanti sampai jantung. Wah, masa durinya masuk ke jantung? Nah kan jantung kan gunanya untuk memompa darah. Ya tapi kan itu di kulit jauh, masa tiba-tiba masuk ke aliran darah. Bisa, dicari mah dia set, magnet. Masuk gila nih. Beneran. Mana ada bulu ada magnet. Masa bulu ada magnetnya. Iya. Leona, gue pernah masang speaker segede gaban di bagasi belakang biar kayak Pimp My Ride. Woi. Sebenarnya nih ya, gue tuh pernah. Lu pernah liat, enggak, gue pernah lihat nih mobil dia juara satu. Dia tuh menang kontes audio. Masang audio total 1,1 m. Ya, audio doang di mobil. Dan lu tahu simpel-simpel cuy naronya. Oh ya? Simpel-simpel enggak yang gede-gede gaban gitu. Enggak, simpel-simpel. Sound quality kali dia. Sound quality jadi kayak ya buat apa sih namanya tuh? Audio yang audiophile. Ada feel ya? Ada feel pokoknya itulah. Iya, iya. Ya. Penyuka audio. Itu kayak kabel. Kabel tuh ada yang berapa puluh juta tuh semeter. Ah, ada, Sur. Bedanya apa? Ada groundingnya. Oh, noise. Iya, yeah, noise-nya benar. Ada yang apa namanya? Sebentar. Prosesor 1,1 m. Iya. Lu bikin buat audio untuk di mendapatkan mobil suara yang bagus. Betul, di mobil. Mendingan kita nyewa orkestra dapat 2 hari, dapat 3 hari sama venue-venuenya. Perwacara kayak. Kalau kan lu sewa perwacara kayak sebulan jadi supir. Nyanyi dong. Jadi atas dashboard keyboard. Gak bisa dong.
Gak bisa dong. Atau Uni pernah mobilnya mobil jazz, terus dipasang knalpot kiri sama kanan, padahal yang kiri bohongan. Oh iya, banyak tuh. Banyak ya? Banyak tuh. Jadi kayak double muffler gitu. Tapi sebenarnya bisa dibikin? Bisa, cuman gak penting. Oh gitu. Dan itu kan jadi takutnya kalau misal masang gak benar jadi gembos. Oh, banyak kan keluarnya daripada masuknya gitu. Iya, gembos gitu. Kayak apa, kebagi-bagi angin ya. Kalau snorkel yang di atas? Kenapa? Yang ke atas gitu bisa beneran bisa dipakai buat banjir-banjiran. Yang mana tuh? Snorkel dari knalpotnya di atas. Oh, gitu. Itu bisa buat main air, buat banjir bisa. Oh gitu. Karena kan udaranya ke atas, masuk ke dalam tuh. Itu bisa tuh, tapi tetap aja kalau misalnya tergantung desain mobil sih sebenarnya. Kalau desain mobil lu ada yang di bawah banget Ayla, filternya. Ayla. Nah, itu enggak susah tuh. Dibikin snorkel gitu ke atas. Susah. Bisa dong. Sebenarnya bikin mati tuh sebenarnya itu dia ya. Filter karburator. Filter udara. Oh. Kalau masuk udah ces. Mati. Mati. Oh, banjir mati. Udahlah enggak usah beli mobil lah, capek. Perahu. Iya, beli banana boat kalau enggak. Yang kalau terakhir ditegulingin. Sama apa namanya? Sama drivernya. Sama driver. Iya, terbalik. Iya. Good morning, Hot Dogs. Gofar Hilman. Sudah insomnia. Sebenarnya di Instagram tuh ada dulu namanya Indoraiser ya. Sekarang enggak aktif. Sekarang ada enggak aktif. Enggak tahu kenapa. Ada Indoraiser Reborn dan isinya enggak semenarik dulu sih sebenarnya. Iya. Dulu tuh gua sempat follow tuh Indoraiser. Iya. Seru-seru. Mungkin ada masalah apa gitu terus hilang. Masalahnya kenapa ya? Enggak tahu, gua lupa tuh. Kenapa masalahnya? Jadi ini banyak sekali modifikasi-modifikasi mobil yang waduh. Enggak penting ya. Honda CR-V dong tuh. HRV. Di atasnya dikasih Citu. Sayap. Jadi tinggi banget. Kayak Tamiya. Bingung ya mau ngapain. Ada body kit berlebihan. Ada juga. Ya Allah. Kenapa sih orang bikin body kit ada yang kayak gitu-gitu amat, Pak? Yang gondrong-gondrong banget ya. Iya, yang gondrong-gondrong. Sebenarnya awalnya sih pengen ngejar fitment. Fitment tuh gimana? Fitment jadi velg lo, bibir velg ketemu sama bibir fender tuh pas. Nyatu kan. Pakai air sus ya, bisa dipendekin bisa ditinggiin kan ya. Shocknya kan Nah kalau udah sampai mentok nih, bibir velg sama bibir fender udah mentok, kita lihat nih tongkrongannya oke nggak, bagus apa enggak, kok bumper depan nggak mapak, samping nggak mapak, depan belakang nggak mapak, dibikinlah body kit. Oh, biar nggak terlalu banyak sisi kosongnya gitu. Iya. Awalnya gitu biar tongkrongan. Oh. Awalnya sebenarnya sih buat balap ya. Body kit itu kan buat aerodinamis ya. Iya. Tapi lama-lama ya buat fashion-fashion aja. Oh, tapi ya cocok-cocokan juga. Ini ada mobil Hello Kitty, ada awan-awannya, jadi dia nyeret jalanan pakai awan-awan itu. Ini kayaknya punya ini ya, punya dinas tata kota nih mobil. Berat-berat. Berat banget sih. Berat. Tapi kalau orang modifikasi mobil bisa sampai lebih mahal dari harga mobilnya. Iya, kebanyakan gue juga gitu. Kenapa sih? Ya karena kita pengen mengimplementasikan apa yang di otak kita ke dalam sebuah benda yang bernama kendaraan. Oh. Mobilnya murah enggak apa-apa? Enggak masalah, gue beli Delica nih, 195 juta. Ya. Modifikasinya? 270 dia nyampe. Jadi kalau mobil 270 tambah 195 aja. Terus kalau lu jual? Ya ngapain dijual? Ya kalau misalkan dijual. Nah, gue sih punya prinsip ya. Ketika lu pengen pol-polan ngebangun mobil, jangan pernah mikir jualnya berapa. Oh, karena harga jualnya bakal sesuai ngikutin mobilnya. Karena kalau menurut gue adalah yang gue kejar adalah proses ngebangunnya. Oh. Itu menurut gue udah maksimal sih, udah klimaks gitu. Oh, makanya orgasme gue ketika hobi mobil tuh gitu. Iya, ketika modif tuh begitu. Oh, gitu. Ini ada lagi motor bulu-bulu. Kemarin motor bulu-bulu ini sempat jadi tren. Gitu. Sama helm bulu-bulunya sepaket. Iya, yang kayak boneka ya. Yang kayak boneka, helm bulu-bulu sama motor bulu-bulu. Berat. Si gak nyangkutin berat, debu berat, tuh. Berat. Kalau hujan becek sih enak. Asli. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan sampai membahayakan diri lu dan orang lain. Iya. Apalagi yang lampunya gede-gede. Betul. Orang sipil gak usah pakai strobo lah ya. Iya. Sih. Iya bener, ngapain sih? Gak boleh tau orang sipil pakai strobo. Udah gak boleh, beneran ada peraturannya. Iya. Masih aja. Udah gitu mobilnya kecil lagi, gak pantas. Catering itu untungnya gede gak sih? Catering? Iya. Gede. Gede bos. Misalnya bukan catering nih. Gak catering. Kita dipesan. Kawinan misalnya. Iya. Oh, soalnya kawinan paling mahal catering kan? Paling mahal catering. Lu kawinan lu dulu di mana? Di Cilandak situ. Habis berapa catering doang? Catering doang deh. Lupa gue catering doang berapa.
Puluhan juta ada? Puluhan juta. Puluhan juta. 10? Lebih lah gila. 11? Ya masa lu nanya 10 lebih. Oke, 11. Terus gue bilang iya gitu. Masa gue cuman gue bilang bedanya 1 juta aja gue bedanya sampai lebih jauh bang. Emang berapa duit? Apa gue 30 gitu kalau salah. 30 juta? Makanannya apaan? Biasa standar gitu aja ya? Iya biasa kondangan aja. Oh. Nasi. Lu puas sama makanannya? Nasi rames. Si padang. Sama es teh manis. Sama kerupuk udang. Sama kerupuk kulit dikuahin. Iya. Sama acar di ujung, acar di ujung. Iya. Gitu. Iya gitu. Kenceng tuh ya. Kenceng. Kalau misalnya catering nih. Catering kenceng. Cuman ya kalau ada event-event doang. Terus kalau ada ya kayak pertemuan gitu, nasi box gitu. Oh, yang meeting. Paling tinggi resikonya adalah yang nganterinnya. Lu tau gak catering buat kantor-kantor yang pakai mobile box. Box dia pakai Tupperware gede bulat-bulat gitu. Iya, yang iya, iya, di, iya. Yang juga dijual di belakang itu. Gue pernah lihat abang-abang gitu kan naik motor dan loadingnya berlebihan. Jatuh cuy. Berantakan cuy. Aduh. Sian banget abang itu. Gue gak tahu apa yang dia lakukan tuh abis itu. Aduh. Kenapa gak kirim lewat api gitu? Ya, lewat apa lagi coba? Lewat drone. Email. Lewat drone. Email. Masih lewat email. Eh makan siang dibagiin buka email. Alhamdulillah. Ya makasih ya. Alhamdulillah kenyang. Masa di email. Masa makan siang di email tuh gimana? Ada ya kayak gitu apa namanya banyak sekali yang catering rumahan juga ada di komplek catering setiap makan pagi makan siang makan malam ada menu-menunya ntar dikirimin sama dia. Oh jadi kita nggak ribet. Iya kasihan. Bisa menu pagi nasi uduk sama telur wul-wul. Iya yeah, misalkan gitu siangnya. Yeah, siangnya misalnya gado-gado sama nasi. Sama nasi. Iya yeah. Malamnya karedok sama nasi. Bedanya apa yang siang sih? Cuman bumbunya sama bedanya sayur mentah sama mateng dong. Itu catering ketutup aja lah. Waktunya kita pamit atau guys? Ya kita mau balik ah. Terima kasih banyak buat hari ini. Yes, go farm pamit. Sudah insomnia pamit. Fahat Rockin Day. Bye.